Seven, Sabrido, Key, yes, Key. Oke, di video kali ini aku bakalan buat konten yang sangat berbeda, yaitu review Pip Smoke Non. Oke, yang ini request dari beberapa orang ya, requestnya. Oke, dia nge-review Pip Smoke Non. Aku bakal nge-review yang hitam ya, karena ini Pip yang portnya katanya rekomendasi bullnya paling mantap. Dan oke, sebelum melanjutkan, saya klik tombol subscribe video di bawah ini, and like and share and comment bro. Jika ada punya ide lain, request bukan request. Oke, kita akan unboxing ini Pip Smoke Non. Oke, di sini kita baca dulu ya, penampungan tanknya itu ya 3 mili, mendapatkan 2 coil include, dan baterainya 1100 mAh full black. Oke, kita bakal buka langsung dulu ya. Kita cari. Oke, di sini kita bakal melakukan unboxingnya. Kita udah lepaskan apa namanya ini plastiknya, plastik segelnya. Kita buka dulu. Di sini ada buku kartu panduan. Oke, buku kartu panduan. Smoke Non. Smoke Non. Apa ini isinya? Not. Not is the way this is. Oke, aku gak ngerti bahasa Inggris ya. Di sini ada juga buku panduan. Di sini kita temukan charger, kabel datanya. Di sini ada apa ini namanya, susah banget bro, susah banget ambilnya. Oke, free liquid regular non, yaitu liquid yang kalian pakaikan. Kalian jika ingin memakai liquid salinik, kalian bisa pakai yang non regular. Home nya itu 1,4 ya. Ini satu. Ini untuk liquid coil mesh, not mesh, kalian pakai liquid free seperti liquid mint, creamy, yang lainnya yang bukan salinik, kalian juga bisa pakai ini. Yaitu home-nya 0,6. Dan kita bakal coba review ini. Apa namanya ini? Oke, sini ada moodnya, moodnya Smoke Non, Smoke Non, bagus banget bro. Coba, aduh, lihat deh, di tangan nih pas banget, simple, simple, simple bro, simple. Oke, kita coba pasang dulu dengan pakai apa namanya? Aku mau pakai liquid yang biasa aja ya. Aku gak suka liquid salinik. Ambil liquidnya. Cara untuk memasang liquidnya ya. Kalian pusing dulu bro. Oke. Di sini ada lubang untuk mengisi liquidnya ya. Kalian buka di sini, buka di sini, buka liquidnya, taruh pakai di sini ya, sesuka kalian. Kalau bisa sih kalau mau ngisi liquid jangan full ya, soalnya nanti muncrat-muncrat dia di mulutmu. Aku pakai liquid apa ini, Mango Khalifa. Kalian tutup rapat. Oke, skip tisu dan masukin ke sini. Jika kalian mau ngidupin ini seperti biasa ya, tekan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, namanya seperti itu. Oke, kalian tunggu dulu, karena apa namanya ini, karena kuilnya baru, kalian tunggu aja dulu sebentar, sekitar ya 10 menit atau 5 menit biar kuilnya itu meresap. Aku bakal tunggu dalam jangka waktu 10 menit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subscribe bro, subscribe, subscribe. Oke, okay. Kita bakal coba dulu ya. Coba, coba, coba. Oke, okay, kita taruh dulu, coba dulu.
Yes. Mantap banget bulan guys, rasanya itu naik banget. Terus sekarang siap buat minusnya ya. Minus itu kelebihannya pairingnya joss. Rasa ngangkatnya itu bagus. Punya juga baterai yang cukup bertahan lama ini ya. Tapi ada minusnya yaitu kalau kalian mau lepas ini cidrit namanya apa? Cidritnya dengan mood kalian itu susah, perlu tenaga besar. Susah lepasnya. Oke, minus yang kedua yaitu jika kalian ngevape tuh loh, di sininya tuh basah guys, basah di dalamnya tuh kayak bocor, tapi dia tidak bocor. Tapi gak apa sih, cuma ini aja, siapin pakai tisu biar gak muntrat ya. Siapin aja pakai tisu bro, siapin pakai tisu. Oke, cuma itu aja sih minusnya. Dan apa ya, kan itu aja kekurangan dan kelebihannya ya. Pilih ini loh. Bull man, peace bull. Bullnya enak banget bro. Oke guys. Oke, itulah videoku. Oke, skip bye man, peace. Sang, bye.